Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut, kita ke pembahasannya atau tutorialnya. Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix, untuk langkah yang pertama yaitu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembang, guys. Nah, jika kamu belum mengaktifkan, kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya, guys ya. Untuk cara mengaktifkan opsi pengembang ini, kamu bisa cari di channel tutorial ini, guys. Nah, sahabat, jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel, guys. Baik, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Tentunya kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, guys. Kita masuk ke menu sistem, guys. Kemudian jika sudah masuk, kita pilih di sini opsi pengembang. Jika sudah masuk ke opsi pengembang, kemudian kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kita scroll ke bawah terus. Kita cari menu di sini yaitu kita scroll ke bawah terus, guys. Ya, sampai ketemu, guys. Bentar, di sini ada banyak banget ya, guys ya. Nah, kamu cari menu saja di sini yaitu APK ya, guys ya. Di sini ada batas proses latar belakang aplikasi, guys. Kita klik yang ini, teman-teman. Kemudian di sini ada menu banyak sekali. Di sini ada batas standar, ada tanpa proses latar belakang, dan ada maksimal 1 proses, 2 proses, 3 proses sampai 4 proses, guys. Ini untuk membatasi proses latar belakang, kamu tinggal pilih 1 atau 2 proses saja, atau 3 proses saja, atau 4 proses, atau tanpa proses latar belakang, guys, agar HP ini kamu tidak terasa lag atau terasa berat gitu ya, guys ya, untuk multitasking, guys. Kamu tinggal pilih saja. Di sini saya memilih yaitu maksimal 1 proses saja, guys, untuk mengirit memori RAM yang ada di HP Infinix ya, guys ya. Nah sahabat, itu dia cara membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix, guys. Nah, caranya cukup mudah sekali kan, guys ya, untuk cara membatasi proses latar belakang aplikasi di HP Infinix. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi lainnya dari channel tutorial official. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.